Sebelum kalian nonton videonya sampai habis, gue minta waktunya untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga ya nyalakan loncengnya. Gue tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, cekidot. Kita tonton videonya sampai habis. Alright. Yo, what's up guys? Balik lagi di channel gue, itu Dosaurus. Kali ini kita bakal ngelanjutin Resident Evil 2 Remake Part 13, ya kan? Kemarin gue udah nyampe sana, tapi gue balik lagi untuk save, oke? Di sini gue bakal ceritain kejadian unik guys. Jadi kan adik gue mainin yang hardcore. Nah berhari-hari dia namatin dan sampai sekarang dia udah tamat dan akhirnya ke unlock lah senjata ini nih ya. Nih kita lihat LE5 tuh Infinity lagi peluru ya. Terus sama Samurai Edge Original Mode. Jadi gimana nih? Apa kita pakai LE5-nya? Tetap Matilda biar ada greget-gregetnya ya kan. Coba aja kalau kita pakai gini, kita store ya Matildanya. Terus ini kita store aja. Terus kita pakai LE5-nya, bro, untuk mempermudah konten kreator. Terus ini gak usah pakai ya. Oke, jadi segini aja kali ya. Kita akan tes gitu loh. Enak gak sih gitu ya. Oke, gue bakal cepetin sampai ke sana. Gue bakal cut 1 2 3. Nah, oke, bro. Jadi, nah, kan di sini nih. Ya kan part kemarin nih yang ada organ-organ gini. Jadi, kita langsung ke bawah saja, bro. Ya kan? Kemarin kan gue part stop di sini part 12. Ya kita ke bawah, ada apa itu? Lebih tenang. Peluru sudah banyak. Infinity, bro. Jadi jangan takut. Apa tuh? What the hell was that? Wah, apaan tuh? Banyak mayat ya, bro ya. Oh my god. This is getting worse. Iyalah, apalagi lu. Wah, pakai lightning hook lah. Kayak sesuatu nih. Coba ya. What the hell? Saya tahu, ya kan? Pas lu. Oh, lu nggak bisa. Hah? Lawan, ayo. Nah, ini Monster G ini ternyata kemungkinan besar ini tikus, guys. Wohoho, mati lu. Gila, pakai Samurai Edge lu padahal. Sesuatu kah di sini? Wah, ada lagi, guys. Suki kita bunuh. Weh, lu muntahin anak lu kan? Ya. Serius lu. Bunuh. Oke, habis guys Samurai S kita. Mati dong. Oke, mati. Gila, pakai LE5 mantap ya. Berarti untuk kalian yang mau mendapatkan Infinity ini harus ya namatin hardcore apa ini? Woi. Samurai Edge do, Samurai Edge Lightning Hawk. Salah mulu. Lightning Hawk ini kita dapatin. Mantap betul ini. Woi, ada lagi, bro. Cabut. Gua selalu au. Waduh. Cabut. Eleh. Maile. Mati dong, bro. Masih hidup. Sial. Mati lo. Iya. Mati, bro, dia. Saya kita ke sini. Enak banget ya. Ya nyesel dah, nah adek gua namatin. Tak betul. Tempat baru, bro. Red Herb. Taruh lah. Apalagi, bro. Apa ini? Apa ini? Queen plug. Ketutup. Ini? Combine dulu ah. Oke. Ini queen plug. Masukin. Kebuka ya. Ini King Plug. Senjata apaan tuh? What the fuck? Zombie. Kita bunuh saja, bro. Bangun bener kan. Sini loh.
Mantap betul senjata LL5 ini. Ini dia. Jadi kita turun saja lah. Set. Oh. Ya. Berarti king plaknya kita buka, guys, ini. Nah. Dapat jatah apa itu? Wah. Weh. Flame tower, bro. Hold left to fire a flame tower. The longer the torch target, the bigger the flames you create. Wow. Jadi semakin kita klik, apinya makin besar, guys. Mantap betul ya. Nih. Oke, tamu lock. Tamu ya. Untuk tamu berarti. Oh iya ya. Terus gimana dong? Ini butuh apa sih? Butuh king plug. King plug. Kita ambil dulu berarti king plug ya. Pakai taruh sini. Tutup tuh. Berarti ini juga diambil dong. Kalau diambil otomatis tutup itunya. Terus ini Queen plug. Ya kan? Queen plug. Kingnya taruh sini. Kejebak dong kita. Betul gak sih? Tadulu. Kan queen plug. Kita taruh sini. Ininya kita taruh sini. Kebuka kan? Terus oh iya. Kita ambil nih. Sip. Nah, gitu, bro. Kita ambil deh. Oke. Siap. Mantul. Berarti udah beres di sini ya. Berarti tinggal balik lagi, bro. Mantap ya. Ada apaan tuh? Semoga nggak ada apa-apaan lagi. Mengerikan ini laut sini. Takut ada apa-apanya, guys. Merah gak sih ini? Wah, merah ya. Namanya Bottom Waterway. Ngeri, guys. Ngeri banget. Gila ini LL5. Love you dah sama LL5. Mantap. Wih, ada lagi. Mati dong lu. Wah, mantap betul. Tamatkanlah hardcore, bro. Gila. Wah, ini kan sebagai walkthrough aja ya. Jangan kira lu ini cuman main-main doang. Ini walkthrough, bro. Buat kalian yang gak tahu jalannya. Nah, ini gua kasih tahu jalannya. Asik. Belaga lu. Surs. Ya, kita berarti balik. Nah, rok catur ya. Sini gak sih? Enggak ada berarti. Wah, monster bukan tuh. Oh, monsternya di belakang. Monsternya di belakang, guys. Yang ini gue udah matiin ya, yang pertama. Jadi santuy lah, bro. Ini kita puter nih. Nah. Mantul, bro. Buka, bro. Oke, siap, betul banget, bro. Gak ada sepan apa ya? Weh, shotgun. Inventory is full. Ya udahlah. Itu aja lah. Alright. Oh, roll film hiding place. Berarti orang harus kita buang dong. Ini pakai kali ya. Enggak guna. Hipaus, alhamdulillah. Buka, bro. Bunuh. Dengan infinity saja bisa kalian bisa. Oh, tabulok terbuka lah. Oke. Di sini udah bersih bukan? Oh, kita kurang ini, bro. Nah. Benteng. Tak dulu, bro. Itu ada ruangan.
Di situ ada ruangan, di sini juga ada ruangan. Tahan dulu, bro. Rookie kita taruh. Teka-teki lagi nih kita di sini. Zombie ngikut. Oke, nah di sini ada ruangan kan, kita udah megang kuncinya nih. Kalau nggak salah ya, benar nggak kunci ini? Wah, benar. Baru kita masuk. Ada apa sih ini? Yo, kumpain. Ush, make ammo bro. I love it. Karena ini sudah, berarti kita ambil ruke, betul kan? Nah, angkat dulu. Berarti kita tinggal ke sini di. Salah kunci, bener gak? Kunci masih bener bro, mantap betul. Eh, komban gak ya? Komban lah. Ah, nggak penting. Wah mantap. Rakun. Ah, ini puzzle yang gua ini yang udah gua buka itu. Hah? Apa sih ini? Meja. Oh, lemari bisa didorong, serius lu? Wih. Oke lah, langsung aja bro. Itu bro, ah. Gila, LL5. Oke, di sini ada apa lagi? What we got? Wah, make ammo makin betul-betul ah, ini make ammo. Makin cinta sama make ammo dah. Apa nih? Tamu lock. Ah, bawel. Ntar ya bro guys, ini bawel banget. Oke, lanjut saja. Hah? Oh, pakai USB dongle key ya? Ini? Tempat mana sih? Oke, oh yang molon Dr. Birkin. Iya bener, berarti. Oh ini kan ada lift nih, berarti kita naik dong, betul dong. Naik kan kita kan? Masih bisa naik kan? Berarti kita ke RPD lagi guys. Waduh, ke RPD mulu gak bosen-bosen si Leon. Nah ini nih, jangan ketutup nih. Bukanya gimana? Hah? Bukanya gimana? Oh ya, ah. Oke. Terbuka, woi. Ah, sayangnya Marvin dia gak ikut apa kita. Nah, ini kan kita taruh aja dulu kali ya, ruk-ruk gini-gini nih. Gak penting juga. Stars Beach, angkut buat nanti di bawah. Tak dulu, ini apa ya? Yang semain. Under level of hiding place is written on it. Hiding place, tempat bersembunyi. Tadi dulu gue mau save dulu. Hiding place, berarti nyucinya itu di dark room. Iya benar sih, dark room berarti kita balik lagi. Mr. X lagi dong. Ah, Marvin masih hidup. Pin, sini Pin. Oi. Goodbye, mama papa. Oh, halo. Hiding place, kita ke dark room. Slow. Wah, masih lawan Licker lagi dong, guys. Ah, gue males banget. Lari gue, bro. Oh, share zombie, guys. Wah, masih. Wah, Licker udah gue bunuh di sini, bro. Part ke-8 kalau nggak salah ya. Nah, kita kesini dulu, bro. Kita mau lihat hiding place. Kayak gue tahu nih. Ini ruangan yang di bawah. Bener gak? Yang kita pengen ketemu ini. Officer Elliot yang badan putus. Ya kan? Gue tahu ini doang. Coba kita kesana ya. Save dulu. Bocah save karena saya. Langsung aja. Ah. Oh. Semuter-muter bro kita bro. Mager bro.
Nggak dia. Oh, Liker mah udah saya bunuh-bunuhin. Nah ini enaknya kenapa kita bunuhin semua biar bulak balik itu enak, bro. Oke, buat kalian nih yang mau main Resident Evil 2 tapi pas bulak baliknya susah, pas episode part pertama itu kalian harus bunuh-bunuhin dulu biar gak repot sampai sini sini. Ini gue tahu di sini guys ya, masih hidup gak ya? Ih, jelek, masih hidup gak kira-kira? Oh, udah enggak. Udah pada mati, guys. Nah, ini gue tahu di sini. Eh, siapa tuh? Mati lu. Headshot. Tadi gue tahuin. Nah, bener kan? Dapat apa? Fuel. Fuel frame tower kah? Hah? Chemical frame tower, fuel, fuel. Oh, iya betul. Tapi yang keduanya itu kita ora tahu, guys. Itunya itu ada di mana? Masih kita muter-muter sini. Di sini ntar kisir ada meja gak? Salah. Waduh, muter-muter again, guys. Ah. Di sini kali ya. Kan gambar ini nih. Nah tuh meja, ada telepon nih. Nah ini kayak gini nih, tapi kok nggak bisa ya? Oh, udah siap dulu lah. Oke guys, jadi sampai sini dulu part kali ini ya kan. Mungkin gue bakal cari-cari nanti, gue langsung gue record lagi. Lalu gue masih bingung banget itu yang ke satu. Nanti gue cariin bakal kalian ya kan, hiding place satu lagi ya kan, yang ada meja terus ada telepon, ada gitu terus di bro, playlist ada di description. Kalian nonton tuh dari 1 sampai sekarang part 13, nanti gue bakal upload mungkin atau besok Selasa, Rabu ya atau Kamis gitu. Jadi jangan lupa nih subscribe ya kan, komen di bawah, jangan lupa like juga, share ke teman-teman kalian kalau teman-teman kalian nggak tahu walkthrough Resident Evil 2 terus gameplaynya nggak tahu. Nah ini mampir ke sini bro. Oke, okay? See you guys on the next video guys.